Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada kesempatan hari ini kita lagi di kandangnya Pak Musasili. Ini kelanjutannya video yang tadi. Untuk video yang kecil-kecil tadi ya, kita habis review ini. Dan selanjutnya kita review yang besar-besar di sebelah sini. Untuk kandang yang sebelah selatan ini, untuk yang besar-besar. Ini kebetulan kosong. Yang slot-slotnya ini dulu punya PO Jumbo juga, yang Brahman, yang tahun sebelumnya PO yang Brahman dulu ada PO di sebelah sini. Waktu kalau nggak salah ada Mas Hendra MKM yang review di sini. Kita review ini sapinya Limusin Petak. Ini katanya Pak Jenet kepala kandang Poal 2 pasang. Ini sapinya tinggi sekali guys. Untuk comburan sini 4 kali. Comburnya campuran sendiri, enggak pakai ampas tahu. Sapinya Limusin Tugul. Kukunya hitam. Istimewa sekali guys. Dari yang lain tingginya paling tinggi yang ini guys, dari yang besar-besar sebelah sana sini sama sini guys. Kira ada ini kalau 160 up ini guys. Itu hore atau sudah mundur mas ya kita ya. Mundur mas ya, kok tak mundur? Lah iya, kok lebih ya? Nah, karena sama nih, sak mini ini lah. Nah, itu tumpul lah. Katanya anak kandang 170. Emang kelihatan segitu kelihatannya guys. Soalnya tinggi sekali guys. Perutnya juga nggak terlalu lebar, maksudnya nggak terlalu, maksudnya ada guys sapi yang perutnya besar. Nah kalau ini malah pantatnya sama lehernya itu mulai ngisi, perutnya siset kalau bahasa Jawanya. Kita alihkan ke sini untuk sapi Limusin ini. Kalau teman-teman belum subscribe, monggo subscribe ya guys, karena biar update terus, biar semangat. Ini kaki super besar ini guys. Limusin tanduk. Jadi ini yang jumbo-jumbo tadi guys. Yang jumbo ini ada 6 ekor. Limusin Petak. Kebetulan ini rata-rata Limusin aja rata-rata. Rata-rata kabeh. Kukunya hitam ini guys.
yang jumbo-jumbo. Untuk kebetulan hari-hari ini untuk kandangnya Pak Musasi keluar masuk, jadi yang jumbo keluar, yang kecil-kecil ada yang masuk juga, yang kecil juga ada yang keluar kayak gitu. Untuk kebetulan hari-hari ini kebanyakan yang di dagingkan ini ada sapi limusin juga, petak, kukunya hitam. Jadi teman-teman kalau yang berminat bisa menghubungi Pak Musasi atau enggak Pak Junat kepala kandang. Nanti kita kasihkan ke nomornya. Untuk campurnya 4 kali. Jumbonya fermentasi. Itu kita si mental. Istimewa nih guys. Ini yang terakhir, yang jumbo terakhir ada simental juga. Kukunya kuning, kuku basah. Ya sekian untuk video hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys, biar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.